Oke, selamat datang di channel YouTube dan IGTV-nya Papi Bon. Kali ini gue kedatangan Coach. Siapa namanya Coach? Saya dengan Coach Ibe. Halo, sahabat Bugar. Coach Ibe aja, salam Bugar ya. Hari ini gue tadi lagi latihan apa tuh? Apa? Total body workout. Nah, total body workout itu apa sih, Be? Total body workout kita melatih semua bagian tubuh di otot kita. Nah, itu mulai dari upper body atau bagian tubuh atas kita sampai dengan lower body. Dari otot besar sampai otot kecil, seperti itu. Jadi latihannya secara keseluruhan nih Mas Dan, seperti itu. Berarti tadi latihannya tuh ke seluruh badan ya sebenarnya? Betul, dari atas kena, ibaratnya dari ujung kepala sampai ujung kaki kena. Oh gitu. Rasain sendiri gimana tuh rasanya? Wah rasanya sih gokil sih. Dengan alat sederhana tapi lu ngerasainnya 2 kali lebih berat daripada lu nge-gym. Kita bawa programnya itu jelas, jadi gerakannya juga terstruktur, jadi nggak sekedar asal gerak. Yang penting kita tahu bagian otot mana yang kita latih, seperti itu. Yang pastinya dari atas, otot bagian atas tubuh sampai bagian bawah tubuh kita latih, seperti itu maksudnya. Nah kalau misalnya total body workout ini, lo sebenarnya udah mendalami udah berapa lama sih, Be? Kalau saya dalam dunia ilmu coach ini atau ilmu fitness ini hampir 10 tahun, Mas Dan. Okay. Dari 2010. Nah, orang kebanyakan kan taunya itu old ya. Jadi hanya angkat berat aja. Yeah. Nah, tapi padahal kalau kita gali lebih dalam, itu ada gerakan lain selain angkat berat. Nah, jadi untuk merangsang juga pertumbuhan otot kita biar lebih maksimal dengan gerakan total body ini. Berarti dengan pengalaman lo di gym lebih dari 10 tahun, lo research juga, akhirnya lo menemukan metode ini. Sebenarnya sih ini pengembangan ya. Iya, pengembangan. Jadi bukan saya juga yang menemukan, tapi saya coba untuk mengaplikasikan apa yang sudah didapat, seperti itu. Biar lebih maksimal. Apa efisien tanpa harus pergi ke gym, tanpa kemanapun, jadi kita bisa lakukan di rumah aja seperti ini gerakannya. Ya kan? Berarti secara nggak langsung atau memang lu bisa datengin orang ke tempatnya? Misalnya orang lagi di rumah malas nge-gym terus gue butuh ini nih coach yang bisa bimbing gue. Lu bisa nggak sih kayak gitu? Bisa banget Mas Dan. Bisa banget. Nah, justru di situ tegas peran saya di situ. Oh. Nah, kebanyakan kan orang yang aktif nih sibuk kayak Mas Dan kayak gini nih, pasti kan wah untuk pergi ke gym atau pergi ke tempat olahraga itu agak sedikit malas karena macet ya. Udah sampai sana belum lagi hilang moodnya karena capek, ya kan? Nah, tugas saya sebenarnya adalah kita membangun kesehatan masyarakat itu dengan dimanapun, jadi bisa di rumah juga. Oh, nggak mesti di tempat gym ya? Di tempat gym. Jadi kalau misalkan dia di kantor, wah malas nih sambil nunggu macet mau latihan dulu di kantor, bisa panggil ke kantor. Nah, kita loncat dikit, Be. Tadi kan kita sempat Muay Thai juga ya, latihan Muay Thai. Itu buat anak kecil bisa ya? Kalau untuk anak kecil sih bagus, cuma level yang kita sedikit kurangin. Iya. Levelnya sedikit. Basicnya, ya. Sebenarnya untuk basicnya dari usia sekarang justru dibagus untuk dilatih komitmennya, disiplinnya. Sama kayak Deva ya tadi ya? Sama nah, Deva. Nih udah ada nih tadi yang boxing-boxingan. Coba gimana tadi rasanya boxing sama Om Ibe? Tutup ke kamera. Capek gak? Enggak terlalu. Tapi seru ya? Seru gak? Seru banget. Nanti kalau misalkan Om Ibe kesini lagi, mau latih Muay Thai lagi, mau gak? Mau. Dia apa mau? Aku mau belajar. Mau belajar apa? Minggu yang sekali tinju langsung Robo. Strike. Wow. Iya berarti nanti harus sering-sering latihan sama Om Ibe ya. Oke. Ya udah kamu mau ke atas dulu. Kamu mau mewarnai ya. Oke, mewarnai. Sampai mewarnai. Bye-bye. Iya, jadi sekedar informasi. Tadi itu yang saya latih ke Deva itu adalah basicnya dulu, seperti itu. Jadi kita latih teknik dasarnya dulu. Dasar. Iya, biar apa? Biar tahu juga. Jadi bukan untuk dia jadi nanti jadi preman atau jadi apa. Yang penting dalam keadaan terdesak dia tahu nih apa yang dilakukan. Seperti itu. Apalagi di zaman sekarang ya Mas Dan ya. Ngeri banget. Tindak kejahatan banyak banget, apalagi anak kecil sasarannya gitu juga ada. Banget. Betul. Nah, Be, lo kan banyak klien nih. Kira-kira range umur klien lo yang paling muda umur berapa? Paling tua umur berapa? Karena kan kadang-kadang viewers ada yang gue pengen buat bokap gue nih, gue pengen buat adik gue, kan banyak kayak gitu ya. Kira-kira range yang
umur klien lo yang udah lo pegang dari paling muda sampai paling tua berapa? Oke, dari pengalaman yang saya pegang klien saya itu paling mudanya ada umur 13 tahun Mas Dan. 13 tahun. Yes. Okay. Untuk paling tuanya paling atasnya di 65 tahun. 65 tahun. Nah, okay. Yang pastinya sih kita sesuaikan levelnya. Nah, keadaannya seperti apa baru kita bisa latih. Yang pastinya dari dasar dulu. Sekalipun misalnya dia udah sering olahraga lari atau apa, tapi tipe latihan yang berbeda. Nah, kalau lari atau jogging atau bersepeda itu kan tipe latihannya kardio. Nah, kita bawa tingkatannya dari basic dulu untuk melatih secara keseluruhan otot untuk aktif dulu. Berarti bukan berarti lu sering lari, lu sering jogging udah bisa jalani total body workout ini dengan sempurna ya. Karena berat banget cuy. Berat banget. Nah, kalau misalnya Mbak, teman-teman nih pengen latihan di rumah atau pengen latihan di kantor sama lu, itu bisa hubungin kemana, Be? Ya, DM aja atau bisa message ke Instagram saya di coach_ib. Coach_ib. Nah, di situ nanti ada keterangan untuk kontaknya saya. Berarti DM di Instagram ya? Bisa, betul. Okay. Nah, lu kan mulai YouTube juga nih? Baru. Mulai channel YouTube juga. Baru juga. Nama channel lu apa, Be? Di Trainer IB. Trainer IB. Jangan lupa juga untuk subscribe dan follow tadi itu @coach_ib. Betul kan? Oke, Be. Gua udah letoy banget deh. Udah capek banget gua. Istirahat ya kan. Iya, padahal udah ada istirahat, cuman hanya 5 gerakan sebenarnya. Iya, cuman dari 5 gerakan itu mematikan. Ini gawat sih. Oke. Namanya total body workout. Total body workout ya. Benar. Kita tahu kita harus apa yang harus kita lakukan itu kena berasa. Wah, kayaknya gue harus sering-sering nih latihan kayak gini ya, Be. Oke, siap. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Gue langsung siap-siap buat cabut juga. Dan IB juga langsung cabut juga. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa juga tadi follow ya. Di Instagram, @coach_ib. Terus channel YouTube-nya juga Trainer IB. Sampai ketemu lagi di video Papi Bon selanjutnya. Bye-bye.